Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyukhbirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man saru 'ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumid din. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin hadirat para pengikut surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini, di hari yang mulia ini, melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teririm salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, dengan meneladani daripada beliau, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Dzulhijjah, salah satu di antara 4 bulan haram dan juga suasana kepulangan dari para tetamu Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita subuh kali ini adalah tentang misi besar daripada ibadah haji. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah, maka tentu ada maksud-maksud disyariatkan daripada ibadah tersebut. Begitu juga dengan ibadah haji. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajj. Dan serulah manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini merupakan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu karijalan. Nanti mereka pasti akan berdatangan, walaupun dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau mereka menunggang kendaraan, yatina min kulli fajjin amiq, mereka pasti akan datang dari pelosok-pelosok yang jauh daripada bumi ini, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat daripada ibadah haji. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji ini memiliki tujuan bukan saja kepada mereka yang berhaji, tapi kepada kita juga yang masih memupuk kerinduan untuk berangkat ke tanah suci. Maka perjalanan ibadah haji memberikan dampak pelajaran kepada kita. Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama adalah haji merupakan puncak ekspresi ketakwaan seseorang. Hadirin hadirat para pribadi surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berangkat ibadah haji tiada niatan melainkan ingin melakukan perjalanan yang penuh dengan kisah-kisah spiritual dalam jiwa mereka. Tidak ada maksud-maksud dunia. Ini merupakan puncak daripada ketakwaan seseorang. Coba kita lihat bagaimana puncak ibadah haji dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah, di mana para tetamu Allah ini mereka diwakilkan
diwajibkan untuk wukuf di Arafah hanya berada pada sebuah tenda. Mereka pun menggunakan pakaian ihram. Yang laki-laki hanya mengenakan dua helai, satu dijadikan sebagai sarung, yang satu lagi dijadikan sebagai selendang. Yang wanitanya juga berpakaian seadanya. Kemudian hadirat Imam rahimahumullah, setelah dari padang Arafah, menjelang daripada tenggelamnya matahari, para jemaah haji ini harus keluar dari padang Arafah dan mereka menuju kepada Muzdalifah. Mereka diminta untuk mabit di sana. Mereka diminta untuk bermalam sambil mencari kerikil dan bebatuan untuk mereka lepaskan pada saat ibadah jumrah. Kalau di padang Arafah ada tendanya, kalau di Mina ada tendanya, tapi di Muzdalifah tidak ada sama sekali. Hanya beratapkan langit dan beralaskan bumi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bagi yang pernah melakukan ibadah haji, kita saksikan bagaimana orang-orang meninggalkan apa yang mereka miliki. Mereka meninggalkan tempat tidur yang nyaman, mereka meninggalkan rumah yang mewah mereka, mereka meninggalkan segala atribut daripada kebangsawanan mereka untuk kemudian tidur beralaskan seadanya dan beratapkan kepada langit. Ini merupakan puncak daripada ekspresi ketakwaan seseorang. Dan haji juga merupakan ibadah yang lengkap. Ibadah-ibadah yang lain daripada rukun Islam hanyalah sebagian daripada hal yang ada pada ibadah haji. Salat misalkan yang tadi kita lakukan, dia merupakan ibadah ruhiyah, ibadah spiritual. Bagaimana salat yang tadi kita lakukan, kita seolah-olah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah batin, zakat, ibadah keuangan. Bagaimana dengan zakat kita mengeluarkan harta? Shaum adalah ibadah fisik. Bagaimana kita berlapar-lapar, bagaimana kita haus? Ibadah haji merangkum ini semuanya. Ada perjalanan spiritual, bagaimana ada rasa haru, bagaimana ada rasa bersyukur, bagaimana ada rasa bergembira, bahagia dan lain sebagainya. Ibadah haji juga perjuangan mengeluarkan harta. Dan ibadah haji juga merupakan ibadah fisik. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, jadi kembali bahwa ibadah haji yang pertama adalah dia merupakan puncak ekspresi ketakwaan seseorang. Yang kedua hadirin khotbah iman rahimakumullah, ibadah haji ini dimaksudkan adalah perjalanan penuh dengan zikir dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dihubungi oleh pihak Kementerian Agama dan mengatakan bahwa porsi Anda adalah tahun 2025, ya Allah, bahagianya luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, tante dan bibik saya, dia menghubungi, Agus, ini kok tante jadi tahun 2026 ya, porsinya, padahal dihubungi bahwa katanya kemungkinan tahun 2025. Saya hubungi pihak travelnya, saya hubungi pihak Kementerian Agamanya. Hadirat Imam rahimakumullah, ternyata insya Allah bisa masuk untuk kemudian tahun 2025 atau tahun depan. Ini kan jemaah haji masih belum pulang. Tahun depan itu masih sekian bulan lagi. Tapi ketika dapat kabar bahwa porsinya adalah tahun 2025, senangnya luar biasa. Hadirat Imam rahimakumullah, perjalanan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tapi mungkin kendalanya biaya. Berapa banyak orang yang memiliki harta tapi masalahnya adalah kesehatan. Berapa banyak orang yang punya biaya sehat tapi tidak diizinkan oleh kantornya. Hadirat Imam rahimakumullah, orang bisa berangkat haji merupakan hal yang patut disyukuri. Manusia-manusia pilihan dari sekian juta orang yang menginginkan untuk berangkat ke tanah suci. Indonesia saja ada 200 sekian juta manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan hanya beberapa orang untuk kemudian bisa berangkat ke sana.
Maka hadirul khatib imam rahimakumullah, sungguh perjalanan ibadah haji adalah perjalanan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berangkat, ketika walimatus safar saja rasanya sudah bersyukur ya Allah. Hadirul khatib imam rahimakumullah, kita lihat orang-orang yang datang mendoakan kita, ya Allah. Belum tentu satu RT ada satu atau dua orang yang berangkat. Belum tentu satu RW ada satu keluarga yang berangkat. Bahkan hadirin hadirat iman rahimakumullah, kalau saya di daerah Bogor, itu kalau nganter calon jemaah haji untuk ke tempat kumpul di daerah Cibinong, kadang mereka sanggup naik losbak. Tahu losbak, mobil pick up yang bak terbuka belakangnya. Karena kenapa? Mereka yang nganter saja bahagia sambil kemudian berharap bisa kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para yang orang-orang yang mereka antar. Begitu bahagianya, penuh kesyukuran. Haji juga ibadah perjalanan penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang berihram thumma yulabbi, kemudian mereka mengucapkan talbiyah melainkan menjawab bebatuan dan semua benda-benda yang ada padanya. Ketika seseorang itu mendeklarasikan, ketika seseorang menggunakan pakaian ihram lantas kemudian berniat, maka disunnahkan baginya untuk memperbanyak zikir, diantaranya adalah memperbanyak ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apalagi ketika semuanya, bagaimana merinding bulu kita, bagaimana kita terasa haru tanpa terasa mata ini meneteskan airnya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kita sebagai seorang hamba, Allah berikan sudah begitu banyak kenikmatan kepada kita. Allah berikan kesempatan hidup, Allah berikan harta, rumah, mobil dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memanggil melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzim fil nasi bil hajj, ajak manusia berangkat haji wahai Nabi Ibrahim. Dan kita kemudian menyambut labbaik Allahumma labbaik, kami sepenuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Terus penuh zikir ya Allah. Pada saat tanggal 8 yang disebut dengan hari tarwiyah, Nabi SAW memberikan contoh, dan ini merupakan sunnah walaupun bukan merupakan suatu yang wajib, bagaimana tanggal 8 Nabi dengan para sahabat itu sudah berangkat di Mina. Hadirul khatib iman rahimakumullah, dari mulai perjalanan menuju ke Mina, memperbanyak talbiyah, apalagi ketika puncak pada saat di Arafah, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari siksa api neraka melainkan pada hari Arafah. Makanya dalam riwayat bagaimana syaitan kemudian melumuri wajahnya dengan pasir seraya mengatakan, waili waili, celaka diriku, celaka diriku, aku menggoda manusia bertahun-tahun dan Allah mengampuni pada hari ini. Maka ibadah haji merupakan perjalanan penuh zikir, penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang berangkat haji kadang sholat di rooftop di Masjidil Haram, di lantai paling atas, sambil kemudian memandang ya Allah itu Ka'bah. Kira-kira di mana ya waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Kira-kira di mana ya dulu yang namanya tempat Arqam bin Abil Arqam? Penuh dengan kesyukuran, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, jadi yang kedua bahwa ibadah haji merupakan perjalanan penuh zikir, penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun letih, walaupun capek, tapi orang-orang yang berangkat haji hadirin khotbah iman rahimakumullah, mereka merasakan bahwa ini ada suatu semangat.
bagaimana mereka merasakan batin mereka, bagaimana mereka merasakan ruh mereka ini membumbung tinggi karena kenapa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, misi besar daripada ibadah haji adalah bahwa dalam perjalanan haji kita menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berangkat haji, pada saat kita melakukan ibadah haji, kita menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Dulu guru saya seorang dosen asal dari Sudan, Profesor Ahmad Khattab. Beliau ini pakar usul fiqh. Beliau pernah diminta oleh pihak kerajaan Arab Saudi untuk kemudian melihat daripada sumur Zamzam. Beliau nanti kemudian dimintai pandangannya. Karena kenapa? Kerajaan Arab Saudi ingin merenovasi tempat air Zamzam. Apa yang terjadi? Setelah beliau dengan para ulama lain diajak untuk melihat, maka kemudian beliau menyampaikan di kelas, apa kata beliau? Wallahi ma hadza bi'r innama hadza bahr. Kata beliau, demi Allah, itu bukan sumur. Kitanya saja mengatakan sumur Zamzam, tapi sejatinya itu merupakan lautan, kata beliau. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, jamaah haji saja untuk tahun ini sekitar 3.500.000 manusia. 3.5 juta jemaah haji dari berbagai negara yang tumplek-plek berada di tanah Mekah. Belum kemudian orang Mekah setempat. Bapak Ibu bayangkan, kalau setiap hari satu orang jemaah minum seliter air Zamzam. Kalau yang pernah melakukan haji atau umroh bisa kebayang, kita masuk ke Masjidil Haram, itu banyak galon-galon, banyak tempat-tempat bagi kita untuk minum air Zamzam. Ada yang dingin, ada yang biasa. Itu mau bergelas-gelas, gak ada larangannya. Kalau setiap hari satu orang satu liter dia minum di Masjidil Haram, berapa liter berarti? Belum orang-orang Indonesia kadang suka bawa botol. Kenapa? Buat minum di penginapan. Belum kemudian hadirin kota liman rahimakumullah, air Zamzam ini dibawa ke Madinah, dibawa oleh jemaah haji 5 liter, dibawa ke tanah abang, dijual di tanah abang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berapa juta liter coba kita bayangkan. Ini bukan sumur, kata beliau. Tidakkah kita melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa di tengah padang pasir yang tandus. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Kalau Madinah itu cukup hijau, banyak kebun-kebun kurma, sedangkan di Mekah hanya gunung-gunung bebatuan. Tapi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala di tengah padang pasir dan gunung-gunung bebatuan ada lautan yang kemudian kita kenal dengan sumur Zamzam. Ini bukan sumur, ini merupakan lautan. Bapak Ibu bisa bayangkan, 5 tahun lagi kerajaan Arab Saudi mencanangkan jamaah haji ini 2 kali lipat lebih banyak dari yang sekarang. 2 kali lipat. Makanya bulan kemarin ketika ijtima ulama di Bangka Belitung, itu apa namanya, Dirjen Haji Prof. Hilman mengatakan bahwa hadirin khotol iman rahimakumullah, sekarang ini di Mina dan di Arafah sedang dibangun seperti apartemen. Jadi kalau tenda itu kan cukupnya hanya berapa orang, tapi kalau apartemen di posisinya ada di Mina, posisinya ada di Arafah, tapi muat untuk berapa banyak orang. Bisa dipahami, ya? Kan kalau tenda cuma segitu doang, tapi kalau kemudian dibikin kayak apartemen, maka hadirin khotol iman rahimakumullah bisa muat sekian orang. Yang sudah pulang haji coba ditanyakan, di Mina di Arafah sebagian sudah berada di apartemen itu. Sehingga nanti tahun 2030 itu dicanangkan sekitar 7-8 juta orang. Coba dibayangkan. Nah, ini kemarin yang dibahas oleh para ulama adalah kalau kemudian untuk Arafah dengan Mina bisa disiasati dengan adanya apartemen. Tapi yang masalah transportasi, coba kan segitu-gitu juga. Berapa bis yang diperlukan? Makanya kemarin yang dibahas adalah bolehkah
ketika di Muzdalifah mabitnya dengan cara murur. Jadi cuma ada di mobil, ada di bis, cuma sekitar berapa menit, terus langsung lewat lagi menuju ke Mina. Hadir khotol iman rahimahumullah. Jadi kembali bahwa ibadah haji merupakan ibadah kita menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita berangkat haji, kita menyaksikan ada maqam Ibrahim, ada tapaknya. Inilah tapak kaki dari manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba yang merupakan kekasih Allah, Khalilur Rahman. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim memuji kepada Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, maka Nabi Ibrahim menuntaskan ujian itu. Bagaimana Nabi Ibrahim lulus dari semua ujian tersebut? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama beliau diuji untuk dakwah kepada masyarakat dan juga kepada ayahnya. Dakwah kepada keluarga ini bukan ringan Bapak Ibu. Terkadang justru keluarga terdekat itu nolak dakwah seseorang. Kenapa? Dianggapnya masih anak kemarin. Gua tahu lagi ingusannya loh, sekarang mau ngajak-ngajak, mau melarang-melarang. Hadirin khotol iman rahimakumullah, bisa dibayangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk berdakwah kepada ayahnya, padahal ayahnya ini profesinya adalah sebagai pembuat patung, yang patung ini dijual dan disembah oleh orang-orang. Ujian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk berdakwah kepada raja yang berkuasa saat itu. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan bahwa ada empat raja yang kekuasaannya ini menguasai cukup besar di dunia. Dua beriman kepada Allah dan dua lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman alaihi salam dan Dzulqarnain, sedangkan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Fir'aun dan juga raja Namrud, raja di mana Nabi Ibrahim saat itu berdakwah. Hadirin khotol iman rahimakumullah, enggak cukup di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk hijrah, pindah dari Babilonia menuju ke Syam. Dalam hal ini adalah Palestina. Ya Allah. Kita yang biasanya tinggal di kampung, bagaimana udah kenal dengan tetangga dan lain sebagainya, diminta untuk pindah. Bapak Ibu buka dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir dulu di antara yang mereka ancam kepada para pendakwah adalah bagaimana mereka ingin memindahkan manusia, ingin memindahkan para pendakwah itu ke tempat-tempat yang lainnya. Kadang ada orang yang di kampungnya itu udah jadi tokoh, ketika kemudian pindah, orang belum banyak tahu, orang belum banyak kenal. Berapa banyak orang-orang muslim, hadirin khotol iman rahimakumullah, dari Afrika, dari mana, karena negaranya yang demikian, ketika mereka ke Amerika, gak ada yang tahu bahwa ketika di Afrika ini dokter, ini pengacara. Ketika kemudian di Amerika, ya kerja kasar lagi. Bagaimana kerja di dapur, cuci piring dan lain sebagainya, karena mengawali lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta hijrah ke Palestina, berdakwah ke sana. Hadir khotol iman rahimakumullah, dan puncak daripada ujian kepada Nabi Ibrahim bagaimana? Dia menikah dengan Sarah, lama tidak dikaruniakan anak. Sarah mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi hambanya, yaitu Hajar. Sedangkan menikah dengan Hajar ini, terus langsung hamil, punya anak. Setelah punya anak diminta dibawa ke Mekah. Allah menggambarkan dalam surat Ibrahim ayat 37 bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in
inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di suatu lembah yang enggak ada kehidupan di sana. Enggak cukup sampai di sana. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, lantas beliau kembali ke Palestina. Kembali di Palestina, beliau bersama dengan Sarah. Tidak lama kemudian mereka dikunjungi oleh 3 malaikat. Nabi Ibrahim tak kenal mereka. Bapak Ibu, untuk memperkaya ini bisa buka surat Adz-Dzariyat dengan surat Hud. Bagaimana ketika datang tetamu ini, Nabi Ibrahim dengan Sarah ini seorang yang sangat-sangat menghormati tamu, walaupun enggak kenal. Sarah kemudian ke belakang dan dia menyiapkan bi'ijlin tsamin. Bagaimana kemudian dihidangkan daging dari anak sapi yang masih muda. Hadirin iman rahimakumullah, baru ketika kemudian dihidangkan, Nabi Ibrahim agak curiga. Ketika dihidangkan, mereka enggak menyentuh makanan tersebut. Karena kenapa? Karena ternyata ketiga ini adalah malaikat. Mereka menyampaikan kabar gembira dan juga kabar duka. Kabar gembiranya adalah mereka mengatakan bahwa sebentar lagi istrimu akan hamil. Dalam surat Adz-Dzariyat atau dalam surat Hud, maka Sarah yang berada di balik tabir fasokkan wajahnya. Bagaimana wajahnya tersenyum bahagia. Sekian lama menanti kehadiran seorang anak dan sekarang dikasih kabar sebentar lagi beliau akan hamil. Kabar dukanya apa? Ketiga malaikat ini mengabarkan bahwa mereka ditugaskan juga selain memberikan kabar gembira, diminta untuk menghancurkan sebuah negeri di mana keponakan dari Nabi Ibrahim yaitu Nabi Lut berdakwah di sana. Negeri itu bernama dengan negeri Sodom. Hadirin iman rahimakumullah, kita yang selama ini dengar kisah tentang Nabi Ibrahim, maka kita menyaksikan di sana bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menyaksikan bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Bagaimana kau berikan rizki daripada minas samarat, daripada buah-buahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau kemudian ke tanah Arab, kita kalau kemudian ke Makkah, itu bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Negeri tersebut saya katakan tandus. Bagaimana gunung-gunungnya juga gunung batu, tapi masya Allah buah-buahannya begitu segar-segarnya, buah-buahannya begitu bagus-bagusnya. Coba, nggak ada pohonnya, ada buahnya semua. Di kita ada pohonnya, buahnya kemana? Di ekspor dulu. Hadirin iman rahimakumullah, bagaimana apelnya, bagaimana pisangnya, bagaimana ini dan itu. Jadi hadirin iman rahimakumullah, perjalanan ibadah haji adalah bagaimana kita menyaksikan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini air zam-zam gak ada habis-habisnya. Ini negeri gak ada pohon pisangnya, pisangnya ada. Gak ada pohon anggur, anggurnya ada. Gak ada pohon apel, apelnya ada. Subhanallah. Kemudian kita juga lihat bagaimana hadirin iman rahimakumullah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bapak Ibu Subhanahu wa taala rahmati, Ka'bah ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bentuknya itu persegi panjang. Makanya Hijr Ismail itu dulu masuk bagian dari Ka'bah. Cuma ketika di masa Nabi SAW, Ka'bah itu sudah berbentuk ujusangkar, kotak. Makanya Bapak Ibu kalau buka dalam hadis, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kau ubah menjadi memanjang lagi seperti di masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata Nabi SAW, tidak. Aku khawatir kalau aku ubah, nanti setelahku akan mengubah-ubah sesuai dengan selera mereka. Sadiwami. Nanti di zaman Nabi misalnya dirubah jadi persegi panjang, lalu kemudian ganti raja, oh, kayaknya kotak aja deh. Wah, makanya dikekalkan begitu. Hadirin khotan iman rahimakumullah, kembali bahwa di antara misi utama dari ibadah haji adalah kita menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin iman rahimakumullah, di antara misi daripada ibadah haji, hadirin iman rahimakumullah,
kita menyaksikan bagaimana kekuatan dan kedikdayaan daripada agama Islam. Begitu dahsyatnya kekuatan agama Islam, mampu mengumpulkan jutaan umat Islam di satu tempat dalam satu waktu, subhanallah. Tidak ada momen internasional yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu. Tidak ada. Dan kebanyakan dari para jemaah haji ini adalah mereka berangkat karena memang mereka rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangkat dengan biaya sendiri. Coba dari berbagai belahan dunia. Memang ada tapi sedikit yang haji abidi atas biaya dinas. Hadir khotil iman rahimakumullah, tapi kebanyakannya itu adalah memang mengeluarkan dari uang mereka sendiri. Tidak ada event internasional orang dengan sebanyak itu, misalkan SEA Games, ya. Bagaimana perlombaan olahraga tingkat dunia itu, hadir khotil iman rahimakumullah, ataupun World Cup, ya, Piala Dunia, orang berdatangan, tapi tidak ada sebanyak ini. Ini menunjukkan betapa kuasanya agama Islam mampu untuk kemudian menggerakkan hati umatnya hadir ke suatu tempat bagaikan muktamar internasional secara sukarela, nggak ada pamrihnya dari mereka. Bahkan tidak sedikit mereka-mereka yang dalam keadaan tidak begitu kaya, tapi dengan mereka menabung, dengan mereka hemat, dengan mereka kemudian berusaha untuk bisa berangkat. Ini menunjukkan bagaimana kedikdayaan agama Islam. Ada orang Indonesia lagi kuliah di Eropa. Dia rumit dengan orang non-muslim. Rumit itu artinya satu rumah, ya. Di sana itu rumah atau flat. Itu kadang satu rumah ada berapa kamar, itu disewakannya per kamar. Nah, ada kamar yang lain itu orang non-muslim, ya. Mahasiswa Indonesia ini kemudian ngobrol, kata beliau, kalau Anda merapihkan sekitar 20 ribu orang, ya, rapikan baris berbaris, kira-kira perlu berapa menit? Kata dia, kalau banyak begitu, itu perlu sekian menit. Ditambahkan lagi sama mahasiswa Indonesia ini, dari 20 ribu ini ternyata mereka beda-beda negara. Kalau beda negara bakalan lebih lama lagi, ya. Ditambahkan lagi bahwa mereka ini udah beda negara, mereka beda bahasa, beda juga pendidikan. Wah, kata dia, kalau 20 ribu dengan jumlah yang banyak begitu, ya, beda negara, beda bahasa, beda juga pendidikan, artinya ada yang cepat faham, ada yang enggak. Itu kata beliau, kalau untuk merapikan barisan mereka itu bakalan lama banget, ya. Mahasiswa Indonesia ini senyum. Kemudian dinyalakan TV, cari channel siaran langsung ibadah di Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Ketika kemudian Bilal, ketika kemudian muadzin qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Langsung pada berdiri dan berbaris rapi. Pernah lihat bagaimana siaran langsung? Apa kata beliau? Ini yang hadir di Masjidil Haram lebih dari 20 ribu orang. Dari berbagai negara, beda-beda bahasanya, ada yang gak sekolah, ada yang profesor, beda-beda pendidikan, kan? Tapi ketika kemudian iqamah dikumandangkan, langsung aja pada berbaris rapi. Ya, temannya yang non-muslim ini kagum-kagum, subhanallah. Haji Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa kita bayangkan, ngatur orang 3,5 juta. Dan bukan cuma sekedar di kota Mekah, tapi sekitar Masjidil Haram dan ke tempat-tempat Mina, Arafah, Muzdalifah, itu doang. Coba, ya. Makanya kemarin ada jemaah haji yang datang, maksudnya kawan, ya. Beliau karena menggunakan WNH Plus jadi sudah nyampe. Saya mengatakan bahwa itulah karenanya Allah pilihkan negara Arab. Gak perlu kemudian kita mengatakan, oh, kita belum tentu, ya, dikasih event untuk orang datang 3,5 juta orang. Coba, ya. 3,5 juta orang datang. Bukan hanya sekedar ngatur, tapi bagaimana mental masyarakatnya. Oh, kalau datang begitu udah banyak yang dagang di Mina. Wah, begitu. Cangcimen, kacang pakai permen, kacang pakai permen.
Ya. Ya. Lihat, memang Allah memang sudah turunkan memang syariat ini di Mekah, di Arab. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu baru dari segi jumlah. Ya. Menurut para ekonom, ketika musim haji itu kan sekitar Zulqa'dah, Zulhijjah, itu uang yang beredar sekitar 5 miliar US dollar. Miliarnya dolar, bukan miliarnya rupiah. Miliar rupiah aja kita enggak pernah lihat kan? Ini 5 miliar US dollar. Beredarnya itu di sektor apa aja? Yang pertama transportasi, baik transportasi udara, pesawat, subhanallah. Ya. Bukan saja reguler, di charter. Ya. Bukan saja charteran reguler, bahkan di luar dari apa yang biasa digunakan oleh pemerintah. Kalau Kementerian Agama menggunakan Garuda Indonesia atau kerjasama dengan Saudi Airlines, tapi yang paling plus kan gak demikian. Ada yang menggunakan pesawat Imarat, Etihad, Qatar Airways dan lain sebagainya. Berapa perputaran uang? Yang kedua, transportasi yang namanya bis. Jamaah Haji Indonesia tahun ini saja 241.000. Kemarin kata Dirjen Haji mengatakan Indonesia menyewa itu sekitar berapa? 7.000 atau 70.000 saya lupa. Bis. Bapak Ibu bisa bayangkan itu disewa dan modelnya taruduni. Jadi taruduni artinya dari Arafah cuma nganter ke Mina balik lagi ke Arafah. Yeah. Tapi jangan dipikir ringan. Kenapa? Karena ketika kemudian mau berangkat ataupun pulangnya macet luar biasa. Indonesia saja kalau nyewa sekitar 7.000 atau 70.000, negara lain berapa coba? Yeah. Makanya kemarin saya sempat nge-share bagaimana pemandangan bis sedang parkir menunggu untuk mengantar jamaah daripada Arafah. Satu lembah bis semuanya. Udah kayak mainan anak-anak yang mobil Tayo luar biasa. Itu baru dari sektor transportasi. Belum dari sektor penginapan, baik hotel-hotel yang di ring satu, Hotel Grand Zamzam, sampingnya Hilton, setelah itu Darut Tauhid Intercontinental, ya. Kemudian ring kedua agak dekat-dekat dari situ, sampai kemudian penginapan-penginapan, kalau yang pernah haji itu sampai ke daerah Misbalah, daerah Jarwal. Itu kalau dulu ketika kami masih mahasiswa itu sebenarnya udah ring yang cukup jauh, tapi kenapa? Karena Masjidil Haram juga semakin diperluas, hotel-hotel yang maaf kelas-kelas bintang 4 juga banyak yang direnov. Ya. Dari sektor penginapan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, belum dari sektor yang namanya konsumsi makanan. Oh, catering itu luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak kurang 5 miliar US dollar saat ibadah haji itu. Ya. Kalau ada yang pulang haji tanya deh, di Mina-nya sekarang di mana? Itu kemarin dalam paparannya itu ada zonanya. Ada zona 1 ya, bagaimana tenda pas di depan tempat melontar, itu orang Indonesia enggak ada yang sanggup ya. Itu untuk 4 hari tanggal 10, 11, 12, 13 itu hadir 45 rahimakumullah, biayanya itu per orang dihitung sekitar 22 juta. Ya. Zona kedua, zona ketiga masih enggak sanggup, makanya Indonesia itu zona kelima dan keenam, ya, setelah terowongan Muaisi. Hadirin kota lima rahimahumullah, jadi kembali bahwa bagaimana ibadah haji merupakan ibadah yang menunjukkan kedigdayaan Islam. Hebat, luar biasa. Ya. Yang terakhir kena waktu, ibadah haji merupakan ya, tempat pelatihan kolosal, tempat pelatihan secara masif. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentraining kepada kaum muslimin. Ya. Biasanya kan kalau kantor ada yang training paling 100 200 orang. Ini sampai jutaan manusia ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kebersamaan. Enggak boleh ada sombong. Maka semua diganti dengan kain ihram, yang pejabat, yang rakyat biasa. Saya ingat dulu ketika kuliah
diminta untuk membantu Departemen Agama sebagai tenaga muslim buat tamu-tamu dari Indonesia. Ada pejabat, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang jadi masalah ini kadang bukan cuma pejabatnya, keluarga pejabat yang resek itu begitu. Hadirin khotol iman rahimakumullah, kita yang ngebantu-bantu itu kan S2, S3, dianggapnya mereka mungkin kayak, maaf, petugas-petugas biasa atau mungkin kuli-kuli biasa. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sampai ada, "Dek, maaf, saya perlu ganti ihram dong." Masa mau hajian udah pakai biaya negara, udah gitu keluarganya enggak bawa ganti ihram. "Maaf, enggak ada." "Loh, saya keluarganya anu." "Loh, disebutin keluarga kita makin jauh lah. Emang dia siapa?" Kita bilang, "Di tanah suci enggak ada orang kaya-kaya." Kadang masih lebih mulia mereka-mereka yang masya Allah biaya sendiri, lebih prepare mereka-mereka. Coba kan ihram gak bawa, minta diambil, minta diceriain. Allah didik bagaimana ketika haji, sama semua, sama semua. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, coba kita lihat. Kemarin saya dapatkan video, ada seorang dia aslinya pendeta di Afrika Selatan. Dan hadirin khotol iman rahimakumullah, baru 3 bulan sebelum musim haji dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia mimpi. Dari situ kemudian dia belajar. Dan hadirin khotol iman rahimakumullah, yang subhanallah bukan cuma sekedar beliau masuk Islam, bagaimana beliau punya keberanian. Jadi suatu hari ketika dia sudah yakin, dia datang kemudian ke gereja sambil menggunakan pakaian putih dan dia mengajak jemaahnya. Kata jemaahku, "Ini kalau putih ini bukannya suka dipakai sama kaum muslimin?" "Ya," katanya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, di situ dikatakan lebih dari 10.000 jemaatnya ikut masuk Islam. Maka beliau kemudian mendapatkan undangan dari raja untuk berangkat haji. Bagaimana di video disaksikan, beliau dibawa ke Hadrat Khatib Imam rahimahumullah bawah daripada Gua Hira, nangis beliau. 3 bulan yang lalu saya masih pendeta, sekarang saya sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ada mu'alaf dari Inggris, baru kemudian dia nyampe ke Mekah, ke hotel, terus diajak sholat, nyampe di pelataran Masjidil Haram, mendengar azan yang khas dari Masjidil Haram, nangis beliau. Hadirin khotol iman rahimakumullah, bagaimana ibadah haji merupakan pelatihan kolosal. Bagaimana training dari Allah kepada manusia secara umum. Kita pengen agar istri kita atau jemaah wanita kita gak terganggu dengan orang. Tapi bagaimana Allah mentraining kita? Gak boleh juga karena kemudian ngejaga istri, kita nyikut sana, nyikut sini. Gak boleh. Allah didik untuk tidak menzalimi orang lain. Walaupun itu ada istri kita, tapi bagaimana kemudian cukup dengan isyarat, kecuali kalau emang yang mendesak. Tapi gak boleh kemudian karena kita mau lewat, kita dukun ini. Ini merupakan pelatihan. Bagaimana pelatihan secara kolosal, secara masif. Bagaimana agar jangan sombong, sama semua manusia. Tidak ada yang beda. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, bagaimana pelatihan agar kita tidak menzalimi orang lain. Bagaimana pelatihan agar kita kemudian punya tenggang rasa kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Subhanallah. Bapak Ibu kalau lihat, disitulah kita dapatkan orang-orang Arab itu kalau infak betul-betul gak takut miskin. Coba ya, yang pernah haji atau yang pulang haji kalau cerita, apalagi ketika di masa-masa tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 daripada Zulhijjah, itu kalau di Arafah orang ngasih air itu bukan satu karton, dua karton. Mobil kontainer datang dibuka, halal, 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 halal. Halal yang dimaksud ini bukan artinya kebalikan dari haram, bukan. Artinya boleh, boleh, boleh. Cuma orang sono ngomong boleh kan bingung, jadi halal aja. Bukan cuma air putih, kadang ada jus. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ini merupakan pelatihan kolosal. Kita lihat. Berikutnya apa? Pelatihan sabar. Pelatihan sabar.
Di sini kita bisa ada orang dalam, bisa ada fast track, bisa ada kartu apa nggak pakai kartu cukup, bisa ada apa nggak ada ya Allah. Ya. Di sini bisa ada fatwa, oh dikawal gitu ya. Hadir Khotol Iman Rahimahumullah, di sana nggak ada, ya udah begitu. Ya. Dilatih selama ini jadi pejabat, dilayani, di sana nggak, ayo ya. Melatih kesabaran. Jangankan pada saat di sana, dari mulai berangkat ya Allah ya, mau kemudian ke apa namanya inian haji, apa namanya asrama haji misalnya, itu kan yang diantar dua orang suami istri, yang antar bisa 5 mobil ya. Saya kadang suka melihat rombongan KBIH, mana rombongan Bapak Anu misalnya, dua orang yang antar bisa 5 mobil. Jadi di asrama haji, ya Allah, itu aja udah belajar sabar, ya. Belajar sabar. Ya. Kadang ada teman kita yang ya Allah tasnya ketinggalan, ya. Ada yang tasnya dibawa, paspornya dalam koper. Masya Allah, sabar ya Allah. Ya. Nyampe kemudian di Saudi, ya Allah, ya. Kan bukan hanya jemaah kita. Bapak Ibu bisa bayangkan orang Indonesia saja tadi berapa? 241.000. Dan jamaah yang lain, airport cuma 3, Jeddah, Mekah juga Taif belum dipakai, dan Madinah. Jadi bisa dibayangkan antrian di imigrasi. Makanya kemarin ketika ada yang antri, ada yang selawatan. Karena kalau enggak, ya Allah, dididik oleh Allah untuk sabar. Apalagi mereka ketika melihat muka kita kadang bingung ya. Mirip kayak kita melihat orang Arab, orang Afrika, kan wajahnya kayak sama semua. Mereka melihat orang kita juga wajahnya hampir sama semua. Antara Agustiawan, Ustaz Dedi, hampir sama aja kalau difoto bagi mereka. Bingung ya. Kalau kemudian di hari-hari yang lain, yang namanya imigrasi, bea cukai, itu petugas yang sebenarnya, maka pada saat ibadah haji, mereka juga kemudian mempekerjakan tenaga musim haji. Jadi mereka gak sepenuhnya ngerti. Ketika saya ngebantu tadi Kementerian Agama sebagai tenaga musim, itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang susah untuk kemudian lepas dari bea cukai. Kenapa? Ada satu yang dianggap bawa ganja. Kan maksudnya di dalam kita gak bisa bantuin. Saya bilang kenapa lama, oh, itu ada satu katanya. Gak bisa keluar, bawa ganja. Masya Allah, masih orang berangkat haji bawa ganja. Ternyata bawa tanah, diplastikin. Karena katanya, karena kata kiai di kampungnya, nih bawa tanah, biar jangan lupa sama orang di kampung. Ya Allah. Lah petugas orang Arabnya juga bukan bea cukai asli. Jadi ketika itu, khadirat, ganja. Ketika saya temuin klien tidak percaya, cobain. Biar dia makan tanah tuh. Gitu ya. Nggak mau juga, ya Allah, kayak gitu kan repot. Ya. Ada juga yang kejadian, ya Allah, nggak bisa keluar, kenapa? Paspornya ketuker. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanallah rahmati, dia ini mestinya haji dengan suaminya, tapi suaminya meninggal. Jadi diganti sama cucunya. Ya. Nah cucunya juga perempuan, Bapak Ibu Allah Subhanallah rahmati, itu paspor ketuker ya namanya. Kita kan baru pertama kali kadang keluar negeri ya. Saya bilang kenapa gak bisa keluar, paspornya palsu. Mana mungkin saya bilang paspornya palsu. Dikasih lihat, Allah, wajah cucunya memang kagak cocok ya. Cucunya cuma udah keluar ya. Bapak Ibu Allah, kayak gini-gini, sabar ya. Dari situ kalau pernah haji, kumpul keluar dari bandara, paspornya kan kemudian dikumpulin tuh ya. Diserahin ke maktab, baru dari situ naik bis ke Madinah atau ke Mekah. Ada satu kejadian, ini kok paspornya kurang satu. Pas dilihat-lihat, oh simbah belum. Lagi duduk aja, disamperin, Mbah, nyun sewu, paspornya bisa gak kita kumpul? Marah beliau. Enak aja saya jual sawah, jual sapi buat punya paspor, kamu mau ambil? Ya apa disana kita mau ngambil. Ternyata dari kampung didoktrinnya hati-hati, ini nyawa katanya gitu. Kalau sampai kehilangan paspor nggak bisa balik, marah ketika kita mau ambil. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai ada surat tanda terah terima diambil oleh Agustiawan. Sabar, ya Allah.
Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, haji merupakan pusat pelatihan kolosal. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih bukan cuma ceramah kayak begini, langsung dengan keadaan. Ya. Bagaimana saat lontar jumroh, melatih kesabaran. Ya. Saya kadang melihat sekarang ini ya di TikTok, oh ada semangat benar itu melempar setan itu luar biasa. Ya. Ya. Mesti suka sampai apa-apa gitu. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya, saya kira demikian dan pupuklah kerinduan dengan haji. Tadi saya katakan 5 misi besar daripada ibadah haji. Ya. Yang pertama adalah haji sebagai puncak ekspresi ketakwaan seseorang. Ya. Mereka kesana bukan jalan-jalan, bukan. Mereka mengeluarkan harta adalah karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan keluarga untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haji merupakan perjalanan penuh dengan zikir dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang naik bis dari Madinah ke Mekah bersyukur, ya Allah sambil dilihat ini Nabi dulu hijrah di berapa lama naik unta. Kita naik bis yang highway, yang jalan tol yang mulus lancar begini aja bisa sampai 5-7 jam. Ya. Kalau yang kemudian ada biayanya naik kereta cepat, ya, bersyukur juga ya Allah. Hadirin hadirin rahimakumullah, yang ketiga haji bagaimana kita menyaksikan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sumur zam-zam, lautan zam-zam. Allah tunjukkan kepada kita bahwa manusia yang sangat taat kepada Allah yaitu Nabi Ibrahim betul-betul ada, ini ada makam, ini ada makamnya, artinya ada tapak. Yang keempat, haji menunjukkan bagaimana dikdayanya Islam, bagaimana kuasanya Islam, mampu untuk mengajak manusia dalam satu waktu dengan sukarela ke suatu tempat. Ya. Dan itu rata-rata tadi saya katakan adalah volunteer. Bagaimana dengan biaya sendiri? Ya. Itu pun masih banyak yang ngantri. Kita itu Jakarta bisa berapa tahun? 15-20 tahun. Ya. Ngantrinya luar biasa. Ya. Kita merasa lama, tapi Masya Allah kita bersyukur. Ya. Negara tetangga kita Malaysia itu, ya Allah, Bapak Ibu kalau tahu, ya, Malaysia itu ngantrinya 165 tahun. Jadi kalau ada kemudian kita bayar, ngambil porsi, itu yang haji cucunya. 165 tahun tanpa mendahului Allah, ya kita udah gak ada. Mungkin anak kita juga udah gak ada. Ya. Anak saya umur misalnya 23, Allah takdirin misalnya 165 tahun, ya udah lewat juga. Cucu mungkin. Ya. Makanya pemerintah Arab Saudi itu maksudnya begitu. Untuk kemudian tahun depan itu biar kemudian lebih banyak agar mengurangi daripada antrian. Di samping untuk mengurangi antrian dari segi fasilitas, maka di dalam negerinya juga dihimbau tentang masalah dana talangan ini yang bikin kita itu jadi panjang. Kalau masih ingat, dulu kan kadang begitu, paling 2-3 tahun berangkat. Yang bikin kemudian jadi banyak ini adalah karena adanya dana talangan. Singkat ceritanya, pihak bank, orang kan pada nabung, pada nyimpen uang, itu bingung mau disebarkan kemana. Ya. Mau dikasih pinjam ke para pengusaha, takutnya pada bangkrut, gak bisa balikin. Ya. Nah, kepikiran kasih pinjam kepada orang yang mau berangkat haji, kan orang-orang soleh tuh. Ya. Cuma akhirnya jadi begitu. Ya. Orang baru punya uang sekian, ditalangin, dan dia kemudian nabung. Akhirnya yang daftarkan jadi makin banyak, itulah kemudian sebabnya ya, daftar tubuhnya jadi panjang. Ya. Makanya kalau nggak salah UI sudah memberikan arahan agar jangan sampai kemudian, apalagi ternyata dana talangannya itu ujung-ujungnya ada lebihnya, maka ini bisa kena kepada riba ataupun hal yang dilarang. Nah, hadirin khotol iman, yang terakhir adalah haji merupakan pusat pelatihan kolosal. Allah mentraining umat Islam di waktu haji dengan berbagai macam nilai, dengan kesabaran, tidak sombong, ya, tidak menzalimi orang lain, ya, dan lain sebagainya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini oleh Allah dimuliakan untuk bisa berangkat haji atau umrah. Ya,
dan mudah-mudahan mereka yang haji oleh Allah diberikan kemabruran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu bima fi'lika afa min tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.